Oke lur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya ini ada dua buah corong Twitter, yang satu bahannya dari plastik, yang satu bahannya dari besi atau dairel. Nah, kita akan coba bandingkan menggunakan plastik dan menggunakan besi itu ada bedanya atau tidak. Nah, sekarang akan kita putar untuk musiknya ya. Anda bisa bandingkan sendiri. Ini Twitternya. Ini saat ini kita menggunakan yang besi ya. Akan kita pindah. Oke, kita pindah lagi. Oke, kita pindah lagi. Iya. Oke. Ini kalau menurut penilaian saya, kalau memakai ini besi, dia mempunyai SPL lebih tinggi, mungkin karena dia bisa meredam getaran dan mungkin karena faktor material juga. Jadi kalau menggunakan ini dia SPL-nya lebih kencang, jadi di telinga terdengar lebih pedes dan lebih kencang ya, daripada menggunakan yang model plastik seperti ini, dan tentunya lebih kokoh yang seperti ini. Dan coba kita bandingkan lagi untuk coba kita musik lain ya. Ya, coba pakai musik lain. Musik andalan ya. Thank you.
Oke ya, sama ya, menggunakan untuk besi atau diral ini lebih kencang untuk SPL nya dan untuk detail suaranya juga lebih jelas ya, daripada yang menggunakan plastik seperti ini. Jadi kesimpulannya bagus menggunakan tipe diral seperti ini daripada menggunakan yang plastik. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.